Assalamualaikum. Bersua lagi Almona. Memang sangat meriah hari ini kerana kami masih lagi meraihkan Hari Deepavali. Dan walaupun Farah Fazlan tak dapat bersama Lufa, Lufa bersama dengan seorang pelawak dan juga pelakon terkenal, Kencana Dewi. Yes! Selamat Hari Deepavali, Kencana. Wanakam. Ibu ni kena ya? Tak faham. Dan sebenarnya Kencana, Nona sangat bertuah hari ini kerana dapat meraihkan Hari Deepavali bersama dengan keluarga besar, yeah, Datuk Timohan. Wanakam Salih. Assalamualaikum. Sepenuh Hari Deepavali ini kami akan memaparkan pelbagai pengisian menarik dan juga kisah lanjut tentang Hari Deepavali serta tentang mengenai pelawak wanita yang kini sudah boleh cari makan. Betul. Selain itu, Kencana? Selain daripada itu, kita ada segmen wanita mengelilingi dunia dengan motosikal. Hebat tak? Memang sangat hebat. Dan sempena Deepavali juga, kami akan sediakan gaya terkini, pesta cahaya dan juga mandi minyak dan apa khasiatnya. Tapi sebelum itu, kita saksikan rangkuman pelbagai majlis sepanjang minggu dalam Glam Bus. Madu Manuka adalah bahan semula jadi yang terkenal dengan khasiatnya sebagai antiseptik semula jadi yang terbaik untuk kulit. Justru Simplicity mengeluarkan satu rangkaian produk terbaru menggunakan ekstrak madu Manuka dengan menggabungkan teh hijau yang berfungsi sebagai ejen nyah toksin. Semua sudah maklum, detox je kita beli minuman untuk detox kan, bersihkan dalaman usus kita apa semua. Tapi untuk kulit wajah, pembersihan kulit wajah tu dilakukan dengan dua bahan yang istimewa ni lah, macam ekstrak teh hijau dan juga madu. Pemilihan Siti Saliha sebagai duta produk terbaru dari Simplicity ini dipercayai mampu menarik perhatian golongan remaja yang sering terdedah dengan aktiviti luar. Sangat honoured to untuk dipilih menjadi duta Simplicity Wine Detox. I suka dia punya products because it's all natural ingredient. And then bila pakai, sangat selesa. Pelakon dan pengacara Nur Diana Amir Hashim atau lebih dikenali sebagai Diana Amir akhirnya menamatkan zaman bujangnya dengan jejaka pilihan Muhammad Habibullah Abdul Rahman atau Habib. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya menjadi saksi penyatuan hati antara mereka berdua. Hanya sekali lafaz, Diana sah menjadi isteri Habib. Aku terima nikah Nur Diana binti Amir Hashim dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sebab mempermudahkan urusan kami untuk menjadi suami isteri dan saya harap yang saya akan mampu jadi seorang isteri yang solehah. Saya menganggap Diana sebagai satu anugerah Allah kepada saya lah sebab Diana, walaupun saya background belajar sekolah agama sebelum ni, tetapi Diana banyak orang kata apa membantu saya untuk memilih jalan tersebut. Dan alhamdulillah saya dikurniakan isteri bernama Diana Amir. Alhamdulillah. Dia seorang yang saya rasa ada satu pendidikan agama yang kuat dan kalau saya ada masalah, saya rasa saya boleh bergantung dengan Muhammad Abdullah. Sahabat handai, keluarga serta rakan artis turut mendoakan kebahagiaan mereka berdua. InsyaAllah didoakan semoga anda adalah pasangan yang bahagia dunia akhirat, melahirkan zuriat-zuriat yang soleh-solehah, sifat cukup sifat sempurnanya. Selamat pengantin baru, semoga berbahagia hinggalah ke Jannatul Firdaus. Amin. Semoga ikatan cinta antara kedua mempelai akan berkekalan hingga ke jannah. Warna-warni. Dan saya pasti setiap rumah yang merayakan Deepavali ni mesti kena ada kolam ni, betul tak? Harus. Wajib. Wajib. Kalau rumah Kencana sendiri? Selalu Kencana buat sendiri. Ya. Tak tipu lah. Percaya tak? Percaya. Nanti cakap benar-benar. Memang betul. Kencana kolam ni sebenarnya adalah satu bahan yang wajib sangat untuk Deepavali. Sebenarnya kolam ni dia kenapa kita letak? Kita boleh letak dalam beras ataupun kacang-kacang ataupun kelapa. Oh, okey. Dan juga kelapa kering lah dan juga bunga-bunga pun kita boleh buat. Dia sebabnya selalunya kepercayaan orang India lah. Selalunya apa diorang kata semut-semut ataupun apa jenis binatang yang kecil-kecil selalunya bila dimakan dia akan restu tuan rumahnya. Dan kita percaya restu ni selalunya
bila datang daripada binatang-binatang yang kecil ni adalah ikhlas daripada dia orang. So itu salah satu dia punya sebab kenapa kolom mitos harus orang panggil. Jadi orang kata nak buat kolom ni memerlukan kesabaran dan juga kreativiti. Sama juga kalau kita kaitkan dengan fashion, memerlukan kreativiti juga. Jadi kalau hari Diwali berapa pasang baju? Ada. Tahun ni tak adalah. Tak terkira. Tak terkira. 12 saja. Tapi kan macam mana, sempena orang kata setiap perayaan adalah satu kewajipan untuk bergaya dengan baju baru. Mesti. Jadi sempena dengan pesta cahaya ni, kita ada sediakan paparan fashion terkini yang boleh dipandangkan untuk hari Diwali. Bersempena musim perayaan Diwali, pelbagai koleksi terkini sari, lengga dan punjabi sud terdapat di pasaran. Antara yang terkini adalah koleksi dari butik Gayatri Silk Sari Palace, Klang, Selangor. Pada musim Diwali tahun ini, desain kegemaran ataupun baju kegemaran orang ramai ialah baju anarkali yang berbentuk baju yang panjang dan labuh ke bawah lutut. Dan baju ini disulam dengan pelbagai bentuk labuci dan kainnya adalah kain net ataupun kain chiffon. Baju ini menjadi kegemaran bukan sahaja kaum India tetapi juga kaum Melayu dan kaum Cina. Di musim Diwali ini kami rasa kebanyakan pelanggan kami gemar akan desain-desain Bollywood dan cuba mengikuti corak cara pakaian pelakon-pelakon gambar Hindi. Lengga antara busana tradisi kaum India yang sentiasa menjadi pilihan ramai. Diperbuat daripada fabrik sutera, mewah dengan percikan labuci, menyunti aura glamour kepada si pemakai. Bagi anda yang bertubuh langsing, bolehlah mengenakan punjabi suit pantela ini. Ini adalah sari yang dipakai oleh pengantin di waktu jamuan makan malam. Dan juga orang kebiasaan juga boleh memakai sari ini untuk menghadiri jamuan-jamuan ataupun perayaan-perayaan yang lain. Sari ini adalah sari chiffon di mana pelbagai bentuk labuci telah dijahit di atas sari tersebut. Kainnya kain chiffon dengan emboss design dan juga di bahagian bawah iaitu kain velvet digunakan untuk menyerikan lagi sari ini. Inginkan gaya ringkas tapi menarik? Koleksi sari dari pabrik rayon silk ini pasti menjadi pilihan. Ini adalah satu lagi jenis sari yang menjadi kegemaran pemuda-pemudi pada masa kini. Sari ini sebenarnya adalah dikenali sebagai rayon silk di mana sari ini mempunyai jalinan benang emas dan juga batu-batu berwarna. Brickfield, satu lagi lokasi yang dikenali sebagai Little India, adalah pusat menjual fabrik dan busana bagi masyarakat India. Butik Sarada Silk antara butik yang menampilkan pelbagai koleksi sari dan punjabi suit terkini. Menurut pemiliknya Loga, motif sari terkini untuk tahun ini adalah bermotifkan burung merak. Sari peacock itu adalah satu sari yang banyak famous untuk tahun ini. Sari ini ialah peacock. Trend design sekarang tahun ini adalah cotton. Bandana sari ini itu adalah corak yang cantik sekali untuk hari Diwali ini. Semoga dengan paparan koleksi itu tadi menceriakan sambutan Diwali tahun ini. Kita tak perlu risau macam, alamak, warna gelap ke tidak. Anak saya pun membesar dengan duit hasil daripada lawak saya tu. Tak lawak pun kau, tak bayar. Mutton curry Italy. Ayuh. Toset. Dah belanja sikit-sikit dah. Ada masakan-masakan yang wajib ada. Anak siapa ni? Pandai pula cakap kuli kari. Anak Malaysia. Maksudnya kari ayam pun kari kambing. Mutton warwel. Chicken warwel. Semua. Warwel tu dia jenis yang tak ada kuah lah. Oh, yang dry. Yang garing-garing lah. Antara masakan wajib masuk untuk hari Diwali. Jadi yang ni sekarang ni? Dosa. Dia sebenarnya dosa, Italy, makanan-makanan macam ni wajib sangat sebab kita orang
pagi-pagi kita akan pergi ke Koin. Balik Koin, daripada Koin selalunya kita perut dah lapar dah. Kita bersarapan together lah dengan family kan. So ini tosai kalau tak ada, tak ada tiba Bali kan. Berarti pandai? Pandai apa? Pandai makan. Pandai makan juga. Pandai cakap. Pandai makan, pandai masak. Ini susah nak buat Nilofa. Perkara yang benar tak payah cakap tanya. Ni memang pandai buat lawak, okey? Bercakap tentang lawak ni, nak tanya sikit lawak. Setuju tak kalau cakap sekarang ni, kebelakang ni, pelawak-pelawak tempatan lebih murah rezeki. Lagi banyak program TV yang disediakan untuk mereka. Memang betul, tak dapat dinafikan sebab apa? Pelawak-pelawak lebih-lebih lagi nak cakap pasal sekarang semua ada banyak program reality show dekat semua televisyen kan. So ini sebenarnya sedikit sebanyak membantu semua pelawak untuk lebih menonjol. Dengan cara tu juga diorang dapat meningkatkan lagi rezeki diorang lah. Peluang tu lebih banyak. Untuk pelawak wanita pun sama juga ya? Lebih kurang samalah. Lagi banyak peluang kan? Lagi banyak peluang. Sebab mungkin ramai yang takut ataupun malu nak tampil ke hadapan. Tapi yang dah ada sekarang, artis-artis yang dah established, saya rasa diorang dah apa tu, peluang diorang lebih banyak lah. Peluang memang ada. Tinggal lagi kita yang kena rajin cari peluang tu. Saya setuju. Tapi untuk anda semua, untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kisah pelawak-pelawak tempatan yang lebih mudah mencari rezeki pada waktu pada masa kini, kita saksikan kisah lanjut daripada Wartawan Nona, Rosha Fina Rochidi. Ada kisah. Industri seni hiburan komedi semakin mendapat tempat sejak kebelakangan ini. Pelbagai program realiti dan drama yang mengetengahkan unsur jenaka membuka ruang rezeki yang lebih meluas buat pelawak tempatan. Kehadiran pelawak wanita mewarnai lagi industri komedi di Malaysia yang sering dimonopoli oleh pelawak lelaki. Drama komedi Labuna Labuni yang ditayangkan sekitar tahun 2006 menjadi batu loncatan buat Didi Alias menggilap bakat lakonannya sebagai pelawak. Dah gabungan yang kuat dan cerita tu light komedi, tapi rasa macam lepas tu dah terus dah pergi ke komedi dan terus tercalon dalam ABP lah. Dan masa tu pula orang boleh terima, penonton boleh terima yang kemunculan saya sebagai pelawak wanita dalam industri ni memang dialu-alukan pasal diorang memang limited edition pelawak wanita, sedangkan yang saya pernah jumpa sebelum ni Mama Nolia, Rosna Mak Aris, Wan Maimunah kan, yang saya rasa diorang tu adalah kita punya ikon, dari diorang adalah legend untuk kita orang yang rasa macam apa, I perlu belajar. Memang alhamdulillah kita dapat bersama dengan diorang. Satu benda yang orang nak ketahu, bukan satu kerja yang senang lah. Jangan cakap untuk jadi pelawak satu kerja yang senang, sangat susah. Gayanya yang bersahaja dalam pergaulan secara tidak langsung menjadikan mood yang positif lantas dapat membantu menjana idea kreatif untuk berjenaka. Mami punya lawak suka hati aku je. Ikut suka pada keadaan dari segi macam kadang kita ada annual dinner, kadang kita ada majlis anugerah, kadang benda tu annual dinner pun ada yang korporat, ada yang kilang. So kita tahu nak pecahkan kita punya lawak tu macam mana. Macam kilang dia masih tak kisah, dia memang duduk dia nak enjoy. So masa tu bahasa-bahasa kasar ke, bukan kata mencarut, bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa yang budak-budak kilang bercakap, bahasa-bahasa yang ya, pekerja yang orang duduk dalam tu kan stres, nak semula lah. Kita keluarkan bahasa macam aku engkau je. Dia tak cakap I you pun cantik tak ada. Maknanya itulah Didi Alia, maknanya dia orang kenal saya di atas pentas. So benda tu dah jadi macam piut nasi kita. So kita tak perlu risau macam alamak orang ni gelak ke tidak. Macam kita tahu kadang kita keluar muka cantik pun gelak. Tak payah aku nak buat muka hantu, muka set bengek, cerita calar, cerita cabut ke apa semua, tak payah. Pasal kita dah ada sense of humor tu dah ada. Oh, I speak English, you see? Didi Alias berjaya mengekalkan gelaran sebagai artis komedi wanita popular sebanyak dua kali pada Anugerah Bintang Popular Berita Harian. Memang alhamdulillah lepas pada dinobatkan sebagai pelawak komedi apa, pelakon komedi wanita paling popular baru ni untuk anugerah yang ni ya. Bukan nak cakap apa, rezeki tu alhamdulillah memang ada saja dari segi syuting, dari segi pengacaraan, dari segi stand up komedi. Pasal kita bidang kita sangat besar. Pasal sekarang penonton ataupun masyarakat Malaysia ni dia orang nak duduk, dia orang nak relax. Dia orang balik rumah nak relax. Dia orang balik rumah dia tak nak tengok cerita yang stres, dia orang perlu fikir. So benda tu jadi macam baguslah, industri ni makin lama untuk komedi ni makin lama makin besar.
So yang otai-otai kita pun dah comeback balik, yang masa dah lama kita tak berjumpa, maknanya ada pertandingan-pertandingan lawak. So satu benda yang baguslah. Celote serta perwatakannya yang ramah antara faktor Sharifah Shahira berkecimpung dalam dunia seni hiburan yang menghususkan kepada genre komedi. Saya tak makan hari ini sebab nak ikat perut, nak cantik macam mak mentua. Saya masa sekolah lagi dah memang suka buat kelakar. Mungkinlah kot. Suka memang banyak cakap. Cikgu selalu cakap, boleh diam tak? Dia duduk depan mata pun bercakap. Memang lawak. Saya memang sebelum berlakon, memang saya suka lawak. Memang saya suka bercakap. Ada je benda nak bercakap. Jadi, sebab itu, tapi dapat watak macam watak serius lah. Dulu memang ada orang fikir komedi. Tapi memang saya suka komedi, romantik komedi. Saya suka sangat genre-genre macam tu. Tapi dia macam nampak muka saya jahat, banyak watak jahat lah. Jadi rakyat Malaysia agak kurang suka saya dulu sebab saya makan bawa watak yang jahat. Sebab kalau watak baik-baik nangis-nangis memang kurang berjaya lah. Saya banyak berlakon macam watak-watak sitcom. Saya suka sitcom, lepas tu orang dah ramai suka macam dia jalan terus, dia tak ada cut-cut, macam simple, pada saya senang sangat. Dia menjadikan Nolia Ghani, Rosna Ma'aris serta Avaya Mahmah Yusni Jaafar sebagai idola dan inspirasi untuknya sebagai pelawak wanita. Kita kena fikir, pelawak memang kena banyak makan vitamin ataupun badam ataupun tengok dah lagi cerita. Sebab nak kena bijak, nak kena cepat tangkap. Otak memang cepat. Memang setiap kali scene saya nak buat, walaupun saya dalam gelak-gelak, otak saya berjalan sebenarnya. Pelawak-pelawaklah sangat bijak kerana diorang memang tanpa henti nak mengingatkan, nak deliver ayat tu pun bukan senang. Sebenarnya itu sebenarnya memang bakatlah, macam penyanyi, ada boleh bakat menyanyi. Saya kalau dah boleh menyanyi, saya tak buat lawak. Hampir 20 tahun berkecimpung dalam dunia seni, pernah juga dia dicabar dengan kecaman bahawa industri seni komedi tidak mampu memberikan pulangan yang memberangsangkan. Ada juga yang mengatakan, ada director lain kan, apa nak jadi dengan awak ni? Dia pernah sound kadang-kadang, apa nak jadi? Saya macam, jadi apa? Asyik berlawak je, jadilah watak orang menangis ke apa. Saya cakap, tak ada. Saya, apa salahnya kalau jadi watak yang kita suka? Senang bawa, yang lagi menghiburkan. Yang apa yang kita suka buat, insyaAllah benda itu menjadilah. Banyak comparekan saya dengan orang-orang lain. Mak saya pun tak adalah, tapi banyakkannya. Sampai bila nak jadi macam ni? Saya kata, sampai forever. Sebab saya tengok Allahyarham Yusni Jaafar, sampai dia mengeboskan nafas yang terakhir, dia masih jadi legend pada saya. Pula pelawak yang lain, dan begitu juga dengan Nolia Ghani. Tak ramai orang memilih watak komedi. Mungkin ada juga yang berkata, muka elok apa semua, kenapa perangai macam-macam makcik? Tak tahu, saya memang suka. Saya kalau orang ramai pergi attack benda tu, saya akan pergi tempat lain. Saya tak attack benda yang macam orang pergi benda tu, saya tak. Saya fikir akan otak tu berjalan je. Jadi macam lama-lama seronok jadi penghibur dan saya suka orang suka saya. Siri komedi Mad Dispatch, lakonan Enot, ternyata menjadi satu fenomena yang tersendiri di kalangan peminat drama tempatan. Drama arahan bapa saudaranya Rashid Sibir melonjakkan lagi nama Enot yang kini tidak asing lagi sebagai pelawak wanita yang diminati di negara ini. Alhamdulillah setakat ini berbelas tahun, hampir 18 tahun saya dalam bidang seni, mencari makan adalah dengan dalam bidang lawak, dalam kategori lawak. Jadi alhamdulillah masih bernyawa lagi, masih anak saya pun membesar dengan duit hasil daripada lawak saya itu. Kami masih boleh pergi jauh. Saya sebenarnya kalau orang nak tahu, saya adalah seorang yang pemalu. Ramai orang tak sangka saya seorang yang pemalu. Saya kalau orang tak kenal ke apa, saya berjalan, saya banyak tunduk bawah. Satu orang kata saya sombong. Sebenarnya saya tak berani pandang muka orang. Jadi saya jalan, saya memang macam tu. Saya diberi watak komedi, saya boleh buat sebab saya memang ada watak komedi dalam jiwa saya. Tapi sebenarnya saya more suka untuk berlakon serius. Saya nak sangat berlakon serius tapi saya tak pernah dapat. Sebab bila orang bagi saya berlakon serius, orang tetap kegelakkan saya. Sebab komedi itu dah sinonim dengan hidup saya. Tapi sekarang ni banyak kekurangan pelawak wanita, dan kami yang tinggal kazanah-kazanah pelawak ni, yang tinggal ni hanya berapa kerat je. Mungkin saya Didi Alias ke, Nokiriah ke, apakah, itu sahajalah boleh kira dengan jari. So, benda tu adalah peluang untuk kita ketengahkan bakat kita. Maknanya apa yang kita buat untuk kita punya kerja, tanggungjawab kita, maknanya kita tengok apa cerita dia, skrip dia dan apa penyampaian kita, kena ke tidak kita nak bawa watak tu. Buat satu benda yang kelakar apa semua dah comel, tak payah nak memaksa sangat. Memang boleh cari makan sangat. Tapi janganlah paksa lawak dia. Artis komedi wanita juga mempunyai batas tertentu ketika membuat persembahan maupun lakonan bagi mengelakkan aksi yang keterlaluan.
Namun faktor ini langsung tidak menjadi penghalang mereka mencari makan dengan berlawak. Sekarang ini berminat lebih kurang dah kot. Kecewa dengan tindakan saya. Doakan kami yang terbaik sebab saya sayang kedua. Perkahwinan sepatutnya menggembirakan bagi seseorang wanita kerana pada hari persandingan, pengantin perlu tampil cantik. Ini terjadi sebaliknya kepada Siti Sofia. Apabila hari perkahwinan semakin tiba, beliau semakin bimbang dan takut. Bukan bimbang atau takut tentang soal perkahwinan, tetapi bimbang kerana wajahnya penuh dengan jerawat. Selami kisah hatinya. Nama saya Siti Sofia. Saya akan melangsungkan perkahwinan tak lama lagi. Saya sangat teruja dan berharap saya nampak sempurna pada hari yang cukup istimewa dalam hidup saya. Saya telah mencuba satu produk kulit yang dikatakan mencerahkan kulit. Malangnya, saya dapati jerawat menanah semakin bertambah dan merebak. Ketara sekali pada bahagian pipi dan dagu. Keadaan menjadi lebih teruk apabila saya bertukar tempat kerja. Jerawat tumbuh dengan lebih serius dan cepat. Saya malu sangat. Saya rasa semua orang jijik tengok muka saya. Saya tidak tahu apa yang perlu dibuat. Sampaikan tidak bersemangat nak buat persediaan menjelang perkahwinan. Sehingga saya pergi ke New York Skin Solution. Saya telah menemui harapan baru. Pertama kali Sofia berjumpa saya lihat kulit mukanya penuh dengan jerawat. Imbasan pertama menunjukkan kulit dalamannya sudah cedera akibat penggunaan produk dengan bahan kimia yang kuat. Dan kulit Sofia sudah tersumbat, jadi apabila terdedah kepada kotoran, jangkitan akan berlaku sehingga membentuk jerawat yang serius. Kalau tak dilawat dengan segera, masalahnya akan menjadi akne. Saya menyingkirkan bakteria untuk mencegah jerawat daripada tumbuh balik. Akhir sekali, rawatan dijalankan untuk memulihkan kulit dalaman yang cedera. Saya memang terkejut kerana dalam sisi pertama saja, saya dapat lihat hasil ketara. Yang lebih best, semua jerawat saya macam gunung berapi itu dah hilang dalam 3 kali rawatan saja. Muka saya jauh lebih halus dan berseri daripada dulu. Yang paling menggembirakan ialah reaksi tunang saya apabila dia melihat saya sekarang ini. Prestasi pekerjaan saya pun semakin meningkat. Sebab saya tak perlu risaukan jerawat kat muka akan pecah lagi. Masalah jerawat tidak lagi menjadi penghalang kerana ada New York Skin Solutions di sisi saya. Anda mempunyai masalah kulit? Serahkan masalah anda kepada pakar New York Skin Solutions. Kini percuma, satu sesi rawatan dan satu set produk kulit. Cepat, SMS NA jarak nama dan alamat ke 32828. The Week of Taste atau Minggu Cita Rasa kini telah masuk tahun kedua penganjurannya di Malaysia. Acara ini mula diperkenalkan di Perancis pada 1990. Program ini bertujuan memberi pendedahan kepada orang ramai tentang teknik masakan dan menghargai kualiti sesuatu hidangan. 15 restoran mengambil bahagian dalam sajian istimewa di samping pelbagai kelas masakan dan bengkel yang disediakan. So next year we have obtained from the Ministry of Tourism that the event will be national event, which will be on the calendar, the official calendar of the event in Malaysia, and we hope to develop the events in Penang, in Kota Kinabalu, in Sarawak, in Kuching also, and in all the city. And we hope that we will open the school to our chef. And we will see some Malaysian and some public school open the gate for 1 week to talk about the taste and the importance of the good food. Semoga ia menjadi medan interaksi bagi penggemar makanan bertukar fikiran dan mendidik generasi muda kepentingan pengambilan diet seimbang. Sudah suratan jodoh. Tiada siapa dapat menduga ketentuan ilahi. Begitulah ungkapan yang dapat digambarkan bagi pasangan serasi ini. Diijab kabul 3 bulan lalu, kini pasangan bahagia. Pelakon kacak Mama Ashraf Muslim dan gadis pilihannya, Wan Sakinah Ahmad Saburi, diraikan dalam majlis kesyukuran di rumah keluarga sebelah perempuan, Ipoh Perak. Dah takdir,
saya dengan Ashraf bersatu sebagai suami isteri. Jadi semua kalau kata ada yang tak suka tu kan, doakan je lah kami bahagia sampai ke akhir hayat. Nak tangani orang yang tomahan orang semua tu, diam dirilah. Itu lagi baiklah saya rasa. Bagi saya semua tu dugaan lah. Bila saya dah terpilih menjadi isteri kedua Muhammad Ashraf, jadi saya terpaksa terimalah segala tomahan. Jadi kena berdoa dengan yang terbaik. Alhamdulillah sejak badan dua ni tak ada apa-apa lagi lah yang teruk. Pening sikit tu biasalah. Doakan saya. Semua cakap apa, ini semua memang masa lama lah untuk keadaan yang baik. Tapi alhamdulillah hubungan kami bertiga makin lama makin bagus. Cuma saya nak mengeratkan lagi satu rahim. Kena banyak bersabar lah. Bersabarkan. Bukan mudah, mungkin ini satu mencakap Tuhan pilih saya. Dan saya kena bertanggungjawab terhadap dua orang wanita yang saya sayang. Kepada peminat-peminat saya tahu sekarang ni peminat makin kurang lah kot. Tapi tak apa. Saya minta maaf banyak. Mungkin salah ada cara-cara saya yang saya buat selama ini sebelum ni salah ataupun ada rasa macam kecewa dengan tindakan saya, tapi itulah pilihan saya sebab saya tak buat dosa pun insya-Allah ya. Dan saya harapkan jangan buat spekulasi yang terhadap saya, terhadap isteri saya, terhadap isteri saya yang pertama Nur Dayana. Doakan kami yang terbaik. Saya ucapkan selamat nanti, sama bahagia untuk anak saya. Masa kita dan asli muslim, sama bahagia kami cuci dan kita dapat syurga. Mengajak, semoga pandai jaga diri. Saya harap awak dapat berlaku adil terhadap kedua-dua isteri. InsyaAllah. Itu tanggungjawab saya tahu. Sebab tu saya pilih awak, saya pilih dia sebagai isteri saya. Semoga bahtera yang dibina berkekalan hingga ke akhir hayat. Okey, sebenarnya sekarang ni semua tengah bersiap sedia nak mandi minyak. Dan Lofa dapat tahu tadi, bukan saja pada hari Deepavali untuk boleh mandi minyak, tapi pada hari-hari biasa juga boleh praktikkan. Betul tak? Betul-betul. Sebenarnya kan, mandi minyak ni dia ada tujuan dia. Kalau kita mandi minyak untuk Deepavali tu, orang kata kita buang benda-benda yang tak elok daripada diri kita. Okey. Tapi untuk hari-hari lain, untuk menyejukkan diri kita. Ada khasiat-khasiatnya. Menyejukkan badan. Minyak tu dengan sirihkai ni, dia ada dia punya kelebihannya tersendiri untuk menunjukkan badan. Ah, tunjuk sikit nanti macam mana nak mandi minyak. Ni nak mandi minyak pun ada cara dia, tahu ni Lofa. You tak boleh letak minyak ni daripada belakang macam ni, tak boleh letak. Dia ada kena depan, berhadapan. Depan. Orang yang nak letak minyak tu kena berhadapan. Kena duduk depan. Habislah. Minyak. Ada massage semua tak? Oh, ya ke? Sebaiknya nanti nak try lah. Tapi untuk anda semua, kita kupaskan dengan lebih lanjut tentang khasiat mandi minyak dalam segmen Bual Cantik. Perayaan Deepavali atau dikenali sebagai Pesta Cahaya disambut dengan penuh meriah oleh seluruh masyarakat Hindu di Malaysia. Selain menyediakan pelbagai makanan bagi menyambut kunjungan sahabat handai dan sanak saudara, menjadi amalan masyarakat India untuk memulakan hari perayaan ini dengan amalan mandi minyak. Keluarga Mohana Kumar di Klang Selangor mengamalkan mandi minyak ini yang harus dilakukan sebelum matahari terbit bermula 6 hingga 7 pagi. Mandi minyak ini daripada turun-temurun, lebih kurang 5,000 tahun dahulu dari India. Kita apply untuk berbagai kebaikan seperti jika kita mandi minyak daripada kanak-kanak sampai orang dewasa, ia akan mengurangkan apa ni tekanan, stres dan juga melembutkan kulit. Seterusnya, penyelidik pada masa kini di negara seperti Russia, Roscoe, doktor sebagainya mendapati ia mengurangkan ataupun membuang toksin dari dalam badan dan serta-merta dalam jangka masa tertentu ia juga membolehkan seseorang itu baik daripada kesakitan selsema, demam, badan panas dan sebagainya. Kebiasaannya bagi lelaki, minyak akan disapukan di seluruh badan,
Tetapi bagi wanita pula, ia hanya disapu di kepala, tangan dan kaki. Tradisi ini dilakukan untuk menghilangkan panas di dalam badan selain mengeluarkan toksin. Mandi minyak ini kita menggunakan beberapa barang yang lebih asas, iaitu shea kain, serbuk itu selepas mandi minyak untuk mandian. Pertama kita guna minyak bijan. Minyak bijan ini boleh dapat di beberapa kedai di mana juga seperti biasa. Kita apply daripada atas kepala, pusat, tapak tangan, tapak kaki dan juga di mata, telinga. Dan biasanya mandian minyak ini perlu dilakukan pada pagi pukul 6. 6.30 siap sapu, 6.30 hingga pukul 7 pagi dulu relax sekejap macam rendamlah kan. Lepas tu pukul 7 pagi boleh mandi dengan air suam. Menurut Santi Muniandi, beliau sentiasa menekankan kepada anak-anaknya akan kepentingan memelihara amalan tradisi India. Oleh itu, beliau memastikan amalan mandi minyak ini dilakukan setiap minggu. Kita punya culture tradition ialah mandi minyak. So dari turun-temurun memang kita ada sudah ada amalan ini. Tapi ramai orang tak amalkan ini sebab dia orang tak tahu apa kebaikannya. Setelah saya mengamalkan mandi minyak, saya dapat memerhatikan banyak perubahan yang baik berlaku untuk kepada anak-anak saya. Yang paling ketara ialah mereka kurang marah. Dinasihatkan pada hari tersebut jangan tidur sampai pukul 10 malam. Berjaga sebab mata adalah tempat utama dia mengeluarkan kepanasan selepas mandi minyak. Jadi makanan biar ringan, biar kukus, tak perlu makan makanan heavy dan sebagainya. Dan paling penting, jangan buat senaman dah satu hari tersebut. Tak perlu. Jangan berpeluh dan sebagainya. Buat kerja macam biasa, keluar, pergi office apa semua, macam biasa boleh. Cuma kena macam buat kerja relax. Walaupun mandi minyak menjadi amalan kaum India sejak 5,000 tahun lalu, tetapi kini ia semakin popular dan menjadi amalan kaum lain, termasuk masyarakat barat, kerana ia baik untuk kesihatan. Hakikatnya, amalan tradisi sebegini sememangnya perlu diwarisi dan diamalkan generasi muda supaya tidak pupus ditelan zaman. Saya ingin mengucapkan selamat hari Deepavali. Anaverkum Deepavali Nalwaalthukal. Mulut kena ringan, jangan action, jangan rasa macam aku hebat sangat, aku boleh buat semua sendiri, tak nak bertanya-tanya orang. Itu memang kirim salam. Wah, Nilofa, nampak tak suasana kemeriahan saudara mara bermakan sama-sama ni? Saya pun terkejut sekarang. Tapi apa yang ada atas meja tu? Atas meja ni kalau kita tengok ada ayam goreng, ada kuli kari. Tahu kan apa kuli kari? Lepas tu ada mutton warwel. Mutton warwel, ada ikan, ada sotong sambal. Tak lupa apa tu? Rasam. Muruku. Muruku jenis mana? Dia dah termasuk dalam kategori manis snack. Snack. Tapi Datuk nak tanya sikit lah kalau boleh. Memang macam ni ke kemeriahan setiap kali hari di Bali? Ya, setiap tahun memang macam ini. Ada perayaan Deepavali ini memang kita dengan kawan-kawan, saudara mara pagi dan masa tengah hari ini kita makan lah. Ramai-ramai. Saudara mara dan kawan-kawan yang perlu datang lagi. Ada yang tunggu lagi. Ini baru sikit datang. Baru kita start. Besar lagi, ramai lagi kan. Ini orang kata untuk build up keharmonian saudara mara. Kalau rumah kencana sendiri macam mana? Pun sama juga. Sentiasa ada orang. Kalau saya masuk dapur, tak tahu siang malam. Masak aja dekat dapur tu. Orang masuk keluar, masuk keluar saja. Okeylah, tapi kesannya untuk segmen seterusnya, Nona bersama dengan wanita hebat yang hanya menunggang 150 sisi motosikal mengelilingi dunia dalam segmen personality. Saksikan. Pensyarah dari Ipoh Perak dan ibu kepada dua anak ini telah berjaya mencatatkan namanya dalam senarai The Malaysia Book of Record. Anita Yusof, penunggang sulo wanita pertama yang berjaya merentasi 5 buah negara Asia Tengah dengan hanya menggunakan motosikal berkuasa 150 cc.
Mulanya sebab apa ni, saya tengok blog seorang cyclist ni, nama dia Zaharis. Dia mengembara naik basikal. Jadi dia pergi ke tempat yang cantik. Soalan pertama saya tanya mestilah bagaimana nak sampai ke situ. Ada tak public transport? Dia cakap tak ada. Jadi sebabkan keinginan yang tinggi, saya nak sampai ke situ. Jadi saya fikir nak kayuh basikal, lutut dah tak mengizinkan. Nak sewa 4-wheel drive tu kos terlalu tinggi. Jadi pilihan yang ada ialah motor. Anita mula belajar menunggang motosikal kira-kira 15 bulan yang lalu. Walaupun terlalu baru dalam bidang pemotoran, namun ini tidak menjadi penghalang baginya untuk menjelajah ke negara asing dan menempuh pelbagai cabaran baru. Dia juga mempunyai alasan sendiri untuk mengembara secara solo dan bukannya berkumpulan seperti kebiasaan. Saya sukakan thrill yang saya dapat daripada mengembara seorang diri ni. Kita hilang barang ke atau kita nak navigate jalan ke, semua sendiri. Kalau dah seorang diri tu, kita tak boleh nak mengharapkan siapa-siapa lagi. Macam ride yang saya buat dekat Central Asia tu dengan bahasa diorang tak boleh berbahasa Inggeris, nak cari orang yang boleh speak English tu memang agak susah. Saya perlu belajar bahasa Rusia sebelum pergi, yang basic-basic lah. Keluar je daripada airport dah bermula dah cabaran dia. Cabaran macam mana nak navigate jalan sebab signboard semua dalam tulisan dia. Kemudian dengan keadaan jalan raya, contohnya dekat Tashkent tu sendiri, Tashkent Uzbekistan pun jalan raya berlubang-lubang. Belum lagi sampai ke kawasan pergunungan dekat Kyrgyzstan, dekat Tajikistan. Situ jalan dia, jalan yang dipanggil laluan kambing. Tapi itulah main roadnya. Kalau kenderaan yang 4-wheel drive memang sedaplah lalu jalan macam tu. Tapi bagi motor macam saya, motor sisi kecil macam ni, memang agak memeritkanlah. Dekat sana hari tu paling sejuk di kawasan pergunungan 2 degree Celsius. Bila saya turun ke kawasan rendah, lowland, temperature terus mencacak ke 52 degree Celsius. Pertambahan 50 degree dalam tempoh 30 jam. Itu yang menyebabkan saya pingsanlah. Saya pingsan di tepi jalan. Selain keluarga, rakan-rakan turut mengambil berat tentang keselamatannya dan memberi semangat untuk Anita meneruskan minatnya. Walaupun baru dalam dunia pemotoran, tapi dia tegas dan dia agresif dan dia benda yang orang tak buat, dia buat. Dalam beberapa bulan ni, dia nak pergi 5 sentra Asia. Yang baru ni ada 5 bikers Malaysia yang round the world. Dia orang pun pergi tempat yang route yang sama. Dia orang kata memang tough lah route yang Anita pergi tu dekat Tashkent Uzbek apa tu. Memang kita orang tabik lah salute dekat dia dengan kecakalan dia tu. Kita orang takut. Saya dah mengenali Anita lebih dekat 30 tahun lah. So apa yang dia hajati tu, dia pasti dia nak. Sama ada benda tu cepat atau lambat. You bayangkan bikers macam Anita beli motor tapi tak tahu naik motor. Dia beli motor tu, dia buat balik rumah, dia minta anak dia tolong ajar. Adalah mungkin seorang dua kawan dia ajar. Next week tu, saya tengok, dia dah ada dekat Kelang. Kita orang dulu ada kumpulan, dia as a bassist, I drummer. Dalam bidang muzik, kita tak dapat apa-apa pengiktirafan. 15-16 tahun ke depan ni, tiba-tiba dalam bidang motor ni, dia menjadi lebih daripada apa yang kita orang sangkakan. Itu yang buat saya rasa bangga sangat. Kejayaan tidak datang bergolek. Persediaan rapi sebelum memulakan perjalanan sangat penting untuk memastikan pengembaraan yang bakal ditempuhi selamat. Persediaan yang perlu dilakukan adalah research. Sebab kalau kita fikir kita sendiri yang nak apa menentukan laluan mana kita nak ambil, apa kita nak buat, ke mana kita nak stay, jadi kita kena buat homework. Untuk ride saya ni, saya ambil masa 6 bulan intensive research. Bila saya cakap intensive, maksudnya selepas selesai kerja saya sebagai pensyarah, habis kelas saya, saya akan mengadap laptop saya, mencari information, baca blog, kemudian email sini, email sana, call Wisma Putra ke ataupun embassy, banyak urusan dia. Di mana setiap hari saya mengadap laptop saya lebih kurang 16 jam. Dan kita kena tahu apakah kekangan, apa yang the do's and the don'ts dekat tempat tu, dan kita kena tahu macam mana border crossing. Ilmu tu kena ada. Kalau tak ada, then you will be in a big trouble kalau you tak bersedia dengan semua ni. Macam mana nak pastikan motor kita tak kena curi, duit kita dekat mana nak sorokkan duit kita supaya kalau orang curi, katakan kalau saya kena rompak tengah jalan, jadi mungkin kalau saya pakai pouch, jadi pouch saya kena ambil. Masih lagi ada duit saya yang tersorok di tempat lain dalam motor yang masih selamat lagi. Maknanya tak adalah kita hilang ke semua duit kita kan. Itulah maksudnya saya
bertanya. Mulut kena ringan, jangan action, jangan rasa macam aku. Aku hebat sangat, aku boleh buat semua sendiri, tak nak bertanya-tanya orang. Itu memang kira yang salam. Dengan usaha dan keyakinan yang tinggi, Anita Yusof berjaya melakar sejarah buat dirinya serta wanita Malaysia di mata dunia. Nanti adalah duit raya. Duit raya saya ada. Ada. Orang dah kahwin kena tanya dekat ada orang yang kahwin kena kasih yang tak kahwin lagi. Okay. Belum kahwin ni? Alright, sekian sahaja Nona untuk minggu ini. Nantikan pada minggu hadapan dengan pengisian yang lebih menarik. Dan terima kasih kepada keluarga Datuk Timur dan sekeluarga kerana sudi menerima kedatangan kami. Tak lupa juga kepada Kencana Dewi kerana sudi temankan Lupa pada hari ini. Terima kasih. Ada apa-apa ucapan untuk keluarga sempena hari di Pabali? Eta cusulingan Datin. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Deepavali untuk semua rakyat Malaysia. Dan saya Kencana Dewi ingin mengucapkan selamat Hari Deepavali. Deepavali Navratrika. Deepavali Navratrika. Pandainya. Kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa untuk layari Facebook Nona dan tweet kami. Juga ada sepanjang pandangan dan carangan. Boleh kongsikan bersama kami menerusi email nona@tv3.com.my. Dan jika anda terlepas episod yang lalu, boleh layari tonton.com.my. Saya Nurin Lofa, jumpa lagi. Bye. Bye.